menjelang Temasya Sukan Malaysia SUKMA ke-17 yang bakal berlangsung di Perlis Mei depan. Terengganu giat memperkuat pasukannya dengan pelbagai program latihan intensif untuk atlet bagi menghadapi persaingan yang semakin sengit. Beberapa siri kem latihan menjadi medan menilai prestasi semasa atlet bagi memastikan gelaran juara SUKMA kembali menjadi milik Terengganu. Selain membariskan atlet yang menyinar dalam siri SUKMA yang lepas, SUKMA Perlis bakal jadi platform buat atlet pelapis. Bagaimanapun, Terengganu masih ketandusan atlet bagi sukan renang dan wushu yang menawarkan banyak pingat. Beliau yakin dengan kesungguhan semua pihak, Terengganu mampu melahirkan ramai atlet bertaraf dunia sekaligus menjadikan sukan sebagai industri yang dapat menyediakan peluang pekerjaan.